Hai guys, balik lagi channel saya Bro. Video kali ini kita akan men-showcase texture pack Fightful 64x64 terbaru 1.17 official. Ini adalah Fightful terbaru yang udah dikeluarin di Minecraft 1.17 official. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian klik like, share, subscribe-nya juga. Terima kasih sudah klik like, share, subscribe. Oke, langsung let's go. Ya. Jadi di sebelah sini kita memiliki tekstur kayu yang seperti ini. Yang kalian bisa bilang kalau saya ini tekstur lama. Ya benar banget, ini tekstur lama yang dimana ini belum ada update. Ya, tapi ya ini menurut gue bagus karena ada 64 platform 64 buat 1.17 ya. Terus sekali. Nah, terus sebelah sini ada kayu-kayu seperti biasa ya kan. Ya, ini kayu-kayu seperti ini, cuy. Mantap sekali. Terus untuk ore, nah di sebelah sini ore-nya udah keubah semua, termasuk raw copper block ya. Ini ascender bridge juga udah keubah semua ya, bagus kan, mantap sekali cuy. Oke teman-teman, next di sebelah sini ada yang namanya drip leaf, bener kan, big drip leaf. Oh ya, sorry, ini drip leaf, ini big drip leaf ya. Ini teksturnya mantap sekali cuy. Ini untuk pohonnya azalea dan ini untuk moss block. Sejujurnya moss block ini enggak ada bedanya sama tekstur tanahnya ya. Iya cuy, enggak ada bedanya dah. Ini kayak full grass anjir. Jadi gini. Ya, jadi kayak begitu ya guys ya. Mantap sekali cuy. Nah. Tetap ya. Oke, teman-teman, next di sini ada yang namanya dripstone-nya seperti ini, udah ke tekstur. Untuk amethyst cluster sendiri, gue lupa si file-nya, ya ampun. Tenang, intinya ini semua bakal ke tekstur. Amethyst cluster juga bakal ke tekstur ya. Mohon maaf yang Fightful 32 kemarin belum ke tekstur, kemungkinan bakal ke fix ya. Kemungkinan. Oke, okay, next di sebelah sini ada cobblestone dan stone. Terus sebelah sini ada concrete powder dan juga wool seperti ini ya guys ya, mantap sekali cuy. Oke, next sebelah sini ada, oh my god, ini kemana kepala kau ha? Dan kepalanya hilang guys, hilang kepalanya cuy. Nah ini dia leather. Oh ini ngapain dia ambil cuy. Nah ini untuk item-item dan armor seperti ini ya, mantap sekali cuy. Itu concrete ya. Oh, untuk spyglass sendiri itu seperti ini cuy. Ya, mantap sekali. Ya, spyglass-nya seperti ini teksturnya. Ya. Oke, okay, next sebelah sini ada yang namanya Netherite Sword. Netherite Sword juga udah keubah, mantap sekali cuy. Oke. Okay. Oke, okay, sebelah sini ada Spore Blossom, ada spin apa sih? Hanging Roots dan juga ini buah apa sih? Berry ya, buah berry cuy. Berry Goa. Di sebelah sini ada prismarine juga dan blok-blok lainnya bisa saja. Untuk copper, oh my god, sumpah nyemplung terus woy, setiap video ya. Untuk copper seperti ini ya. Untuk copper, ini copper apa ini? Ini oxidized copper. Kalau ini exposed cut copper. Oh, cut copper kalau ini ya. Oke, okay, mantap. Next sebelah sini ada bagian nether yang dimana ini juga udah terubah cuy. Ya, untuk bagian ini juga sudah terubah. Sebenarnya sudah terubah di sini kecuali yang tadi apa sih itu namanya? Cluster amethyst yang di mana itu belum gua masukin filenya, bodoh sekali ya. Nah, di sebelah sini juga untuk bekoknya seperti ini, mantap sekali powder snow-nya. Nah, bucketnya error guys. Untuk bucket powder snow bucket error. Ntar ku fix ya, ntar ku fix, santai aja. Jadi ada dua yang harus ku fix, bagus. Tapi kalau misalnya di linknya, alias di videonya itu masih ngebug, itu artinya emang belum ada formatnya ya, belum ada formatnya. Jadi seperti itu. Ini untuk axolotl-nya seperti ini ya. Next di sebelah sini kita bakal masuk ke bagian DN dan calcit dan blok-blok lainnya ya. Nah untuk calcitnya seperti ini. Ya, untuk instant dan oh my god, ini untuk rooted dirt-nya nggak keubah, kayaknya sih keubah sih. Ntar ku cek lagi. Oke, okay. Ya, glowstone juga udah keubah, ini juga tuff udah keubah. Endstone, cobble endstone juga seperti itu, cobblestone dibuat gelap doang.
terus sponge, ada crank obsidian, obsidian, nether brick, ya, terus di sini ada chiselet, dripstone, crackstone, dan juga dripstone tiles. Untuk dripstone-nya sendiri itu, waduh, ini ngepak juga nih. Ini bakal fix juga ini. Banyak sekali yang harus saya fix di sini ya. Oke. Okay. Next, kita akan cek deep slate-nya karena di sini enggak dikasih tahu deep slate-nya. Untuk deep slate-nya seperti ini, ya. Deep slate-nya seperti ini, cuy. Mantap sekali, oke. Okay. Ini untuk furniture yang tidak ada beda-bedanya. Tap. Ini untuk pohon-pohonnya yang biasa saja. Oke, teman-teman, kalau video saya juga teman-teman suka, silahkan klik like, share, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah klik like, share, subscribe. Link di deskripsi, dan kalau misalnya kalian bingung ini pakai udah fix atau enggak, kalau misalnya yang tadi berapa sih tadi kan ada amethyst cluster, powder snow bucket, sama satu lagi itu si tanah goa itu yang baru itu ya. Ya, tiga itu doang yang belum ke tekstur seingatku, dan bakal aku fix. Kalau misalnya kalian download terus kalian lihat itu masuk kotak-kotak, berarti filenya atau formatnya belum ditemukan, alias masih gue masih nyari-nyari ya, tapi nanti bisa lah insyaallah. Oke, teman-teman, kita video saya juga teman-teman, silahkan klik like, share, subscribe ya. Terima kasih, klik like, share, subscribe. Kita jumpa di next video, next konten berikutnya. Bye.